Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh. Alright, hari ini lambat sikit. Hari ini adalah hari ketiga sebenarnya dalam program Repair Kewangan Anda bersama dengan Abang Abu Mekanik Wang. Satu hari, satu jam. Satu hari, satu jam dalam program ni sebenarnya. Hari ini kita lambat. Biasanya Abang Abu akan datang pukul 12 tengah hari, you know, like sebelum Zuhur. Hari ini sebelum Maghrib, insyaAllah. Sebab saya baru sampai daripada Kuala Lipis, Alhamdulillah. Dan saya tak nak, tak buat. Sebab kita nak beristiqamah dalam melakukan 30 hari ini. Kita nak melakukan benda-benda yang Abang Abu suruh supaya kewangan kita ni akan dapat kita repair. Jadi hari ini adalah sambungan daripada 2 hari yang sebelum ni, insyaAllah. Jadi Abang Abu, teruja bagi anda yang sudah nampak live tu, tolong alright share dengan orang lain. Dan mungkin hari ni ada yang menunggu saya tengah hari tadi, saya tak dapat bersiaran sebab saya berada di Kuala Lipis untuk program Abang Abu. Jadi apa-apa pun itu bukan alasan, kita akan terus juga alright. Hari ni walaupun information yang awak dapat mungkin lambat sedikit, tapi memang perlu kita lakukan. Satu jam satu hari, satu jam satu hari untuk the next 30 hari bersama dengan Abang Abu dalam menjadikan kewangan kita ni mantap, insyaAllah. Alright, jadi hari pertama kita dah buat something yang interesting. Hari kedua kita juga buat something yang menarik. Semalam kita buat something yang menarik. Jadi kita sudah ada matlamat, kita sudah ada yang bersesuaian dengan core value kita. Jadi hari ini apa? Hari ini nak buat apa? Hari ketiga. Hari ketiga ni dia akan menjadi lebih best juga sebab hari ketiga ni Abang Abu nak kongsikan, sebab kita pun masa sebelum Maghrib insyaAllah. Hari ketiga ni saya nak sesuatu yang bersambung tau. Kita nak create satu plan, kita nak create satu plan kepada 10 matlamat ataupun goal yang kita telah tetapkan semalam. Semalam definitely kita ada goal, betul? Kita tetapkan goal. Jadi kita nak beri setiap goal tu, kita nak plan. Apa plan untuk kita capai semua matlamat yang kita tetapkan semalam. Jadi inilah yang sebenarnya kita nak bincangkan pada hari ini. Dan apa caranya akan Abang Abu bagi tahu dalam program ni. Jadi immediately kita tak nak cerita panjang, kita tak nak buang masa dengan mencerita yang bukan-bukan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang, semua yang menonton. Terus buat, tekan share, share dengan orang lain supaya ramai juga yang dapat mengikuti program ni. Bagi yang buat share tu, terima kasih. Saya ucapkan, saya doakan mudah-mudahan Allah akan share banyak lagi, you know, like kebaikan kepada anda. Bila kita share kebaikan kepada orang lain, definitely Allah akan juga share a lot of kebaikan untuk diri kita. Jadi terus share dengan orang-orang lain ya. Alright, jadi untuk hari ni kita terus buat business. Alright, kita mula ambil kertas. Kertas macam ini, kita ambil 10. 10 kertas kosong. Ha. Ini kena buat satu jam satu hari. Bukan buat sekarang, tapi awak tulis apa yang awak kena buat. Alright? Jadi sediakan 10 kertas kosong, di mana di setiap kertas ni, anda akan mula menulis semua matlamat yang awak telah dapat semalam. Semalam kan kita dah duduk satu jam, kita mula fikir, lepas tu kita ambil matlamat, kita kenakan dengan core value kita, dan kita dapat 10. Saya nak 10 semalam, atau yang mungkin tak dapat 10, tak apa, berapa yang awak ada, sekurang-kurangnya 5. Alright? Jadi kita ambil benda ni dan kita mula tulis di atas kertas tu matlamat satu. Apa matlamat awak yang satu? Matlamat kedua, matlamat ketiga, matlamat keempat, matlamat kelima. Jadi kita ada 10 atau mengikut berapa matlamat yang kita dah ada. Kalau ada 5 je, dan 5 kertas. Kalau ada 10, 10 kertas. Kalau ada 20, 20 kertas. Alright? Jadi itu yang first kali saya nak awak buat sekarang juga. That means dah ambil. Alright? Sebab apa? Kita nak mula pecahkan matlamat ni kepada beberapa benda yang saya nak anda mula buat. So saya nak bagi perkara ataupun apa kaedah ataupun apa step yang perlu kita lakukan dalam kita mencapai 10 atau 5 whatever matlamat yang kita ada. Jadi itu yang sebenarnya, sebab kita nak 5 specific action yang perlu kita lakukan untuk setiap
matlamat tadi. Itu matlamat kita pada hari ini. Jadi satu jam, satu hari untuk 30 hari bersama dengan Abang dalam repair wang kewangan anda bersama dengan mekanik wang. Jadi kalau dengar ni, kalau tengok ni, awak memang kena buat. Kalau tak, dia rugi saja bila kita dengar dan melihat saja tanpa melakukan apa-apa perkara. Dan bagi yang menonton, jangan lupa share benda ni. Tekan share biar orang lain pun dapat. Lepas tu jangan duduk diam. Tekan love banyak-banyak. Tekan love banyak-banyak. Supaya bila dia banyak love, saya lagi jadi semangat gila. Alright. Jadi, bila kita dah buat ni, apa seterusnya yang kita nak buat? Alright. Sekarang, untuk matlamat tadi kita pecahkan pada dua bahagian. Iaitu jangka masa pendek. Alright. Short term goals. Maksudnya, goal-goal yang kita dah fikirkan dalam masa setahun. Alright, dalam masa setahun ni, tahun 2018 ni, apa yang aku nak buat? Alright, untuk setiap matlamat yang aku tetapkan tadi. Jadi, di kertas awak tulis, alright, awak tulis apa yang awak akan buat untuk matlamat ni dalam masa 3 hari ni. Dalam masa 3 hari ni, apa yang awak akan buat untuk matlamat tu? Itu yang pertama. Kedua, apa yang awak akan buat minggu depan untuk matlamat ni? Untuk matlamat ni, minggu depan apa awak akan buat? Awak tulis ni juz. Terangan, keterangan saya akan bagi sekejap lagi. Ketiga, saya akan buat benda ni setiap minggu untuk mencapai matlamat ni. Okey, awak tulis je. Ketiga, iaitu pertama. Saya ulang balik. Pertama ni, the next 3 days. Dalam masa 3 hari ni, apa yang aku lakukan untuk matlamat yang aku tulis ni? Kedua, apa yang aku akan buat minggu hadapan untuk matlamat yang aku tulis ni? Kedua. Dan apa yang akan aku buat setiap minggu untuk matlamat ni? Keempat, apa yang aku akan lakukan bulan hadapan untuk matlamat ni? Dan apa akan aku buat dalam masa 6 bulan untuk matlamat ni? Ini je. Jadi kita pecahkan kepada 5 bahagian. Alright? Sebab kadang-kadang untuk buat benda ni tak perlukan apa-apa, kata orang tu, investment dan sebagainya. Alright? Dan mungkin ada benda yang memerlukan investment. Kita, contohnya, kita ambil satu contoh. Mungkin contoh saya nak mencapai simpanan saya dalam 1 tahun ni, saya nak ada simpanan 6,000 contohnya. Contohnya. Jadi itu matlamat saya. Alright? Jadi itu matlamat jangka pendek saya ni. Jadi apa saya buat? Dalam 3 hari ni, untuk mencapai matlamat tu, apakah aku buat? Jadi saya tulis, dalam masa 3 hari ni, saya akan mula cek semua akaun saya. Saya akan pastikan perbelanjaan saya setiap bulan. Saya akan tengok berapa yang saya ada. Capai tak 500 tu sebulan? Kalau saya nak capai simpanan 6,000 sebulan tu, saya kena simpan 500. Jadi dengan kira-kira ni, saya dalam 3 hari ni, saya nak pastikan saya dapat tak benda tu. Tu 3 hari. Lepas tu dalam masa seminggu, saya nak pastikan setiap bulan saya boleh capai RM500. Contohnya, saya dah kira-kira saya nampak ada kurang. Saya hanya boleh simpan 300. Jadi saya akan mula usaha untuk cuba mendapatkan lebihan 200 tadi mungkin melalui aktiviti-aktiviti lain. Jadi itu yang saya akan buat dalam masa minggu depan. Dan lepas tu, setiap minggu saya akan pastikan untuk mencapai 500 tu, saya akan ada 160 lebih atau RM170. Saya akan buat setiap minggu sebagai simpanan daripada perniagaan, daripada apa-apa saja yang boleh saya capai benda tu. Itu saya akan buat setiap minggu. Dan setiap bulan, saya akan pastikan 500 ni akan saya bawa ke dalam bank atau saya buat satu untuk saya memastikan saya dah capai benda tu. Dan 6 bulan sekali, saya akan buat kira-kira sama ada saya dah capai target saya at least RM3,000. Jadi inilah yang sebenarnya saya nak awak pecahkan untuk dalam setiap matlamat yang kita tetapkan semalam tu. Saya harap anda memang faham benda yang saya cakap ni sebab saya cakap secara sangat clear. Alright? Jadi itulah yang pertama sekali saya nak anda buat. Alright? Itu adalah untuk jangka masa pendek. Kan untuk setahun. Ada juga matlamat yang mungkin semalam kita dah fikir matlamat yang berjangka masa panjang. Jadi untuk matlamat berjangka masa panjang pula, kita kena pula mungkin 5 tahun punya matlamat, 10 tahun punya matlamat. Jadi kita masih pecahkan kepada 5 bahagian seperti juga yang jangka masa pendek punya matlamat. Tapi yang ni, apa yang aku akan buat minggu depan ataupun dalam minggu depan ni, apa yang aku akan buat untuk matlamat ni? Contohnya, saya akan ada dream board, saya akan buat plan, saya akan siapkan, you know, like satu plan perancangan untuk saya capai benda tu.
bulan depan apa yang kau akan buat? So, saya akan pastikan perjalanan saya untuk mencapai benda tu, saya dah mulakan aktiviti dia. Dan setiap bulan pula, apa yang saya akan buat? Saya akan pastikan di mana perjalanan saya untuk mencapai tahap tu. Tahap mana sekarang? Dan saya, apa pula yang saya akan buat tahun depan? Saya tahun depan, saya akan pastikan saya sudah mencapai satu tahap untuk saya mencapai projek 5 tahun saya. Dan apa yang akan saya buat dalam masa 3 tahun? Jadi, soalan-soalan inilah yang sebenarnya kita boleh rangkakan sebagai satu plan perancangan untuk kita capai matlamat-matlamat yang telah selama 2 hari ini kita dah buat. Alright? Awak ikut saja apa yang Abang Abu nak bagi tahu, sebab benda ni dia sangat-sangat-sangat berguna. Sebab tu saya tak nak, you know, like, just bagi awak semua benda dalam buat satu hari. Sebab tu saya nak awak just ambil satu jam, satu hari untuk buat apa benda pun yang Abang Abu kongsikan dengan you all. Alright? So, inilah yang saya nak anda buat untuk hari ini. Satu jam tengok balik apa yang Abang Abu cakap dan mula buat benda tu. Mungkin bagi anda yang baru masuk, yang baru tengok ni, awak tak faham apa benda yang Abang Abu sedang cakap ni. Sebab benda ni dia bersambung. Kalau anda nak faham apa yang mungkin Abang Abu tengah cakap ni, awak kena tengok balik video satu hari pertama, video hari kedua, dan mula inilah ikut satu jam, satu hari. Jangan terus nak buat semua yang saya dah kongsikan. Buat satu hari, satu jam setiap video, dan dekat situ ada information dan awak akan mula melihat perubahan-perubahan yang sangat bagus sekali. Inilah untuk awak kita mencapai perkara-perkara ni, alright? Jadi dengan bila awak dah buat setiap kertas tadi kan, sekarang awak boleh tampalkan kertas tu di mana-mana yang awak boleh melihat. Mungkin di bilik awak, mungkin di di tempat kerja awak. Mungkin satu tempat yang awak boleh mula melihat benda tu supaya dia akan sentiasa mengingatkan minda kita untuk melakukan sesuatu terhadap benda yang kita telah tetapkan. Alright? Jadi inilah yang saya nak bagi pada hari ini. Jadi 2 hari yang lepas kita mula mencari satu, value diri kita. Kemudian kita mula mencari matlamat dan kita melihat sama ada matlamat ni bersesuaian dengan value kita. Dan hari ni Abang Abu sudah pun, buat anda untuk mula, plan apa yang aku akan buat minggu depan, bulan depan, setiap minggu, setiap bulan, dan juga setahun, alright? Dan ini akan memberikan anda satu fokus dalam mencapai benda yang kita nak. Jadi itu yang Abang Abu nak share hari ini. Mungkin tak menarik sangat, tapi sangat penting untuk kita meneruskan perjalanan bersama dengan Abang Abu. Satu hari, satu jam repair kewangan anda bersama Abang Abu, mekanik wang anda, alright? Jadi untuk 3 hari ini, inilah yang Abang Abu sudah bagikan kepada anda, alright? Jadi sekarang ni, bila saya dah bagi, awak dalam seminggu kan, contohnya semua matlamat ni sudah boleh ada some kind of like figures, some kind of like numbers yang awak dah mula rangka kan. Sebab tu saya suruh awak buat dulu, alright? Okay? Sebab kadang-kadang ni, kita bila tak ada benda-benda ni, kita tak tak bersedia, tak bermula, dan akhirnya kita macam tak tahu apa keadaan kita, apa yang sebenarnya kita nak. Walaupun kita ada impian, tapi semuanya menjadi macam satu hanya khayalan dan angan-angan saja. Jadi sebab tu saya nak anda ikut Abang Abu setiap hari satu jam saja untuk buat benda tu. Dan dengar saya ni tak sampai satu jam. Dengar saya ni mungkin 15 minit, 20 minit awak akan dengar apa yang Abang Abu cuba terangkan. Dan kalau ada soalan-soalan, anda boleh tanya dekat sini dan Abang Abu boleh jawab. Alright? Jadi esok adalah satu lagi hari yang istimewa. Besok saya, insyaAllah, saya akan berada di Singapura. Jadi saya akan buat live daripada Singapura untuk anda. InsyaAllah, saya mudah-mudahan saya dapatlah mungkin sebelum Zohor saya mula buat. Alright? Okay, kalau tak ada pun, pastikan anda ikut set saya first. Let's see first. Jadi anda akan dapat information bila saja saya live. Awak boleh dengar. Jadi awak boleh tanya soalan. Dan insyaAllah saya boleh jawab. Bila saya dapat tengok awak tu kan. Boleh? Alright? Okay, so inilah yang Abang Abu nak bagi. Oh, sehat Rahmat, Fian. Sehat eh? InsyaAllah saya sehat. Alright, mantap. Bagi Abang Abu best. Alright, hari ni mungkin
tak ramai sebab semua tengah balik kerja, nak bersiap untuk pergi masjid dan sebagainya. Tapi Abang Abu memang tak ada masa lain selain daripada ni. Jadi saya nak bagi benda ni supaya awak dah boleh dengar, dah boleh mula buat plan untuk satu jam hari ini apa yang nak lakukan. Alright? Dan kalau malam ni saya ada masa, insyaAllah saya akan live lagi, tapi bukan untuk perkara ni, tapi perkara-perkara yang lain. Alright? So ada apa-apa soalan, anda boleh sentiasa tanya Abang Abu, insyaAllah. Alright? So saya rasa itu sajalah yang saya nak sampaikan untuk program satu hari, satu jam untuk 30 hari bersama dengan Abang Abu, repair kewangan anda. Supaya kita dapat satu kewangan yang mantap untuk kita sediakan diri kita untuk menghadapi 2018 dengan cermelang. Sebab 2018 kita nak capai banyak benda dalam kehidupan kita, insyaAllah. Alright, so sekarang saya nak just sikit saja nak bagi pada awak. Ada tak soalan yang mungkin anda nak tanya? Kalau ada soalan, tanya saya sekarang. InsyaAllah saya akan ambil satu atau dua soalan sebelum kita, you know, like close today's new session. 15 minit, Alhamdulillah. You know, like saya dapat bersama dengan anda. Dan terus, jangan lupa untuk terus share. Alright? Siapa tak share, memang aku tak kawan kau. Alright? Kau kena share. Bila dah dengar ni, share. Sebab Abang pun nak benda ni terus merebak kepada semua orang. You know, like mudah-mudahan mereka mengetahui dan mengenali Abang Abu yang sedang buat satu program yang insyaAllah boleh membantu mereka. Jadi, bila kita membantu orang lain, pastinya Allah SWT akan bantu diri kita. Itu tak perlu kita, you know, like tanya, tak perlu question macam mana, apa semua, tak perlu tanya. Yakin saja, bila kita bantu orang, pasti Allah akan bantu kita. Alright? Okay, jadi ada tak apa-apa soalan yang anda nak tanya? Alright, kalau ada soalan sekarang, saya nak, you know, like take some of those question, saya nak answer, lepas tu kita akan bergerak. Bagi anda yang baru datang, baru tengok, awak tak akan faham kalau awak just masuk, you know, like in between. Dia ada dua hari sudah pun berlalu, hari ini adalah hari yang ketiga. Right, satu jam sehari, buat untuk 30 hari. Alright, dalam program bersama Abang Abu Mekanik Wang, repair kewangan anda. Jadi kalau anda nak dapatkan benefit daripada program ni, awak kena buat. Kalau dengar saja, tengok saja saya, tak ada apa-apa makna dan hanya rugi masa. Inilah, tak ada inilah apa-apa faedah. Jadi saya nak awak mula dengar dan mula praktikan. Is that okay? Kalau ada apa soalan, saya nak awak sekarang tanya. Saya bagi awak dalam 1-2 minit untuk tanya. Kalau tak ada, lepas tu insyaAllah kita akan you know, like continue again tomorrow insyaAllah untuk hari yang keempat. Jadi kalau awak lenggahkan dan tak buat benda-benda ni, dia akan bertambah dan bertambah, akhirnya awak tak akan buat apa-apa, right? Sebab tu saya nak awak just like make 1 hour a day to do whatever that I'm asking you guys to do. Boleh ke boleh? Alright? So ada apa-apa soalan? Come on, just like ask questions sekarang. Tanya soalan. Tanya saja apa soalan. Alright? Tak ada apa-apa charge untuk anda. Tanya soalan, insyaAllah Abang Abu cuba jawab direct. Alright, come on, anybody. Alright, Asri Rasdi. Okay, hebat Abang Abu, insyaAllah. Okay, very good. I love this. Saya suka bila orang tekan love banyak ni. Saya suka sangat. Alright, okay. Ada lagi, Nur Cahaya. Roslina Rahim. Ni kakak Roslina. Fahimi Nain. Alright, okay. Thank you, thank you. InsyaAllah. Alright, hari ni sebab kita buat petang, right? Mungkin orang dalam ada mood yang baru balik kerja, baru nak rehat, baru nak whatever, jadi tak nak stres dengan aku, right? Macam mana nak selalu high energy macam Abang Abu? Allahu Akbar, energy ni bukan aku punya. Energy ni Allah punya. Allah yang pemilik energy. Jadi macam mana kita nak selalu high energy? Kita cuba bagi energy kepada orang lain. Kita cuba memberi energy kepada orang lain. Kita bangkitkan semangat orang lain. Kita jadikan orang lain ni berenergy. Alright, kita bagi dia semangat. Jadi dengan sendirinya bila kita mula memberikan energy kepada orang lain, Allah SWT akan adakan energy dalam diri kita juga. Jadi itu saja. Jadi saya memang bukanlah saya ni ada energy luar biasa. Tak ada. Right? Semua energy Allah punya. Macam mana kita nak high energy? Kita energy orang, kita bagi energy kepada orang lain, insyaAllah kita akan dapat energy yang sama daripada Allah SWT. Alright? Tuan nak tanya. Okey, Muhammad Zahrin. Tanya saja insyaAllah. Salam Abang Abu. Iman Najah. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okey now. Tuan nak tanya. Okey, tanya cepat. Ada soalan? Aku tunggu ni. Tanya. Alright. Ada? Tak tanya? tanya soalan. Alright. Kita ada lagi dalam beberapa minit lagi sebab kita pun nak stop sebab lepas ni. Oh, Halijah Husin baru follow. Tak apa. Dengar balik. Alright. Dengar balik. InsyaAllah lepas ni set see first, alright? Sebab apa bila saya live dia, awak akan dapat notification dan awak akan boleh terus berinteraksi dengan Abang Abu, right? Okay, setiap hari untuk the next
Sekarang dah 3 hari berlalu, kita ada 27 hari lagi yang akan bersama dengan anda untuk membetulkan, you know, like kewangan kita. Dengan saya akan bagikan anda untuk buat satu perkara untuk 1 jam 1 hari 30 hari kita insya-Allah akan mula melihat perubahan dalam kewangan kita insya-Allah. Alright, so ada apa-apa soalan, dan jangan lupa untuk share dengan orang lain. Alright, share, awak share benda ni. Alright, tekan share supaya benda tu sampai kepada orang lain. Jangan malu-malu, just tekan je share di Facebook anda. Alright, anda akan pasti rasa sangat teruja kerana, you know, like dapat memberi satu bantuan ataupun kita dapat bantu. Alright, labur bursa saham okey ke tak? Memang okey, tapi kalau kau tahu saja benda tu okey. Kalau kau tak tahu benda tu tak okey, saham ke apa benda ni pun, memang kalau kita tak faham benda tu tak okey. Dan sekarang pula zaman-zaman tengah ekonomi tak menentu, anda kena faham apa yang awak buat. Jangan awak just buat kerana orang lain buat, kerana orang lain cakap ini untung sana untung. Itu semua banyak autah, ini tak ada betulnya, right? Jadi kita kena faham apa yang kita buat. Bila kita faham, dia akan jadi mudah. Tak kiralah bursa saham ke hartanah ke whatever, right? Semuanya kita perlu faham apa yang kita buat. Boleh ke boleh? Boleh share dengan kawan-kawan dari Malaysia? Boleh. Kawan-kawan Malaysia boleh. Kawan-kawan Indonesia boleh. Kawan-kawan dunia boleh. Apa, share saja. Tekan share saja. Alright. Hari ni supposed buat apa? Pergi tengok, dengar balik. Jangan dengar-dengar nak tanya macam ini. Alih-alih datang lambat, tanya macam ini. Mana boleh? Takkan aku nak ulang balik? Hari ini aku dah bagi. Awal tu saya dah bagi benda-benda tu. Balik. Tengok balik. Dengar balik, rewind balik, lepas tu akan tahu apa yang perlu kita lakukan untuk hari ketiga ni. Alright? So, insyaAllah itu sajalah yang saya dapat bersama dengan anda pada hari ini, 20 minit insyaAllah. Kalau ada masa, malam ni saya akan kembali untuk bersoal jawab dengan anda. Alright? Esok tengah hari insyaAllah kita akan buat untuk hari keempat. Jadi, dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh. Untuk soalan-soalan, awak datang sesi yang lain bersama saya untuk bersoal jawab. Tapi hari ini adalah spesifik sahaja untuk repair kewangan anda. 30 hari, 1 jam, 1 hari bersama dengan Abang Abu. Lakukan apa yang aku suruh. InsyaAllah anda akan dapat jawapan yang baik dalam keadaan kewangan anda. Alright? So dengan itu saja. Best, best, best. Ha! 1, 2. Ha! 1, 2. Ha! 1, 2. Ha! Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh.